ke Senayan ya kak? Iya. Mau nonton konser kak? Iya, betul. Wih, Blackpink nih. Kan sih udah nuker, cuman ngantri masuk gate-nya aja ke jam 4 tuh. Dua hari, itu tiket buat dua hari apa apa tuh kak? Sehari doang. Katanya ada dua hari? Iya, jadi ada dua hari, cuman beli tiketnya sehari sama sehari gitu. Gak bisa satu untuk dua hari, gak bisa. Berapa di atas 10 kak? Enggak. Kok kalau di atas 10 mah mundur teratur aja. Jangan banyak ngeluh ya bosku, jalanin aja deh bosku, karena ngeluh gak laku untuk ditimbang bosku. Halo bosku, selamat datang kembali di channel gue yang sederhana ini, di KL Channel. Bagaimana nih kabar kalian semua? Mudah-mudahan kabar kalian sehat dan bahagia selalu ya. Ya bosku, nih orderan pertama gue nih, Gokar. Jemputnya di biasa, daerah Cengkareng, nganternya ke Monas. Kita telepon dulu orangnya bosku. Ya. Arah Monas ya? Ya. Oke. Di Senayan ada acara nih. Hah? Konser. Di mana? Di GBK. Acara ini Blackpink. Jadi kalau mau main ke arah Sudir ke Bundaran HI macet kayaknya. Cuman kalau sore ya. Cuman jam segini sih katanya udah agak lumayan sih, udah rame. Di mana konsernya? Di Senayan. Senayan. Siapa? Itu K-pop Blackpink. Nanti sih mulainya jam 7 apa jam berapa. Cuman dari sekarang udah banyak yang datang ini. Ini enggak bawa tiker. Jadi banyak disup nih sini. Disup. Iya. Apa, Bang? Bentar, Kak. Lagi. Oh my god. 70 kak. Bang. Dani mau pulang lagi kapok. Ya bang, makasih bang. Oke. Okay. Waduh, pintunya Bung Karno. Sampet lagi. Mana turun dulu? Karena bang tidur lagi. Selatan, Jalan Medan Merdeka Barat. Mana dah? Dapet lagi bosku, nganter ke konser Blackpink nih, gitu. Konser Blackpink. Setelah 200 meter, gunakan lajur kedua dari kanan untuk berbelok tajam ke kanan agar tetap di Jalan Medan Merdeka Barat. Jemput dulu bosku. Anastasia ya kak? Ke Senayan ya kak? Iya. Mau nonton konser kak? Betul. Wih, Blackpink nih. Apa ya kak? Canda. Gak apa-apa, santai mas. Mulai jam 7 atau jam berapa sih kak? Mulai jam 7, cuman masuk ke gate-nya itu jam 4. Tukar tiket ya? Tukar tiket. Ini saya dapat notif juga tuh dari Grab. Oh gitu. Suruh banyak kayaknya yang kesana ya? Suruh merapat, cuman pulang sih katanya. Oh iya benar. Ya, arah-arah pulang. Tiket berapa itu kak? Tiketnya ya lumayan. Lumayan, aduh. Lumayan. Lumayan lah. Kalau lewat Senayan macet gak ya? Eh, Sudirman nih. Gak tau sih, lewat mana gimana? Pasti sih arahnya macet semua sih nih. Tiket sudah nuker, cuman ngantri masuk gate-nya aja ke jam 4 tuh. Tiket buat 2 hari apa apa tuh kak? Sehari doang. Katanya ada 2 hari? Iya, jadi ada 2 hari, cuman beli tiketnya sehari sama sehari gitu. Gak bisa satu untuk 2 hari, gak bisa. Berapa di atas 10 kak? Enggak. Kok kalau di atas 10 mah mundur teratur aja. Asal jangan hujan, ntar mangga ya. Doainnya mas. Amin.
Ini mana nih kak? Sini apa yang ini? Sesuai. Sesuai aja deh mas. 6. Soalnya pintu masuknya iya. Apa saya di 7 aja deh? 7 lebih jauh nggak atau? 7 di mana? Saya juga nggak tahu. Ya? Ini pintu 10 nih kalau nggak salah. Nah ini kalau yang apa namanya? Born. Yang kategori 1 sampai 4. Ini. Siap-siap bawa jas hujan kak? Iya nanti beli itu mas, semoga ada yang jual. Iya, Jakarta kan gak jelas nih cuaca aja nih. Lagi bakalan ini ya? Oh. Ini biasanya juga suka ada artis nih kak ya? Banyak mas. Ini mas, okay, terima kasih ya. Aduh kak, makasih banyak ya kak. Oke okay, siap. Semoga lancar kak, nonton ya. Yo. Sekarang jam 2. Penontonnya udah rame. Pada datang bosku. Atau sebelah kiri ya kan. Acaranya tanggal 11 sama tanggal 12. 2 hari. Harga tiket paling mahal 3,5. Bosku yang nonton. Ya bosku, pick up-annya bosku di Pasar Tanah Abang Blok F jemputnya. Antara ke Semper PT Sabindo, gokar. Hari ini gua gokar ada 3, grepen 0. Soalnya dompet saldo gua lagi minus 17.000. Bosku, cuman Pasar Tanah Abang sama macet nih kayak Senayan, buset Pasar Tanah parah nih, gua ada kira-kira nih 1 jam deh jebak macet. Orangnya udah gue arahin biar pick up-nya enak geser-geser ya, jadi enggak lama pick up. Parah nih bosku nih, Sabtu apalagi besok Minggu nih mau puasa sih ya, orang pada belanja kali. Ya Allah. Tuh udah tuh yang ini. Hah? Yang market. Apa? Ini udah jalannya, Bang. Kalau dipintain kasih, entar saya kasih. Oke. Orang mau dipintain tenang. Lah. Parah bener macetnya. Bang udah ngorder berapa kali, Bang? Baru 2 sih. Cuman cancel. 3, yang 1 bluebird, gak mau dia. Oh, gokar. Sayang, makan cinta. Sini makan ya, sama chicken. Iya. Enggak. Bro. Udah jalan. Aduh, makasih banyak Bang. Makasih ya. Oke. Ayo, Bang. Ya, bosku dapat pick up-an lagi nih daerah Tipar. Jemputnya di Bank BNI. Antara ke Mall Pondok Indah 2. Pim. Ini patokannya Bank BNI nih, bosku. Jalanin aja deh bosku, karena ngeluh gak laku untuk ditimbang bosku. Kak, Kak Bella ya kak? Iya pak, benar. Benar, oke okay. Kepin ya kak? Oke, okay. Ada lagi kak? Ini kepin gak kesepareannya kak? Tadi saya padahal nurunin di situ. Habis nurunin, cuman saya udah keburu muter lagi sampai ketemu simpang 5, masuk sini. Balik lagi ya. Makanya dulu nih, tadi saya nurunin di situ nih. Ini mau lewat tol apa-apa nih kak? Tol aja pak. Ada kartunya? Ada. Oke.
lagi ada konser Blackpink. Tadi saya dua kali main di Senayan. Kakak gak kesana, Kak? Enggak suka sih, Pak. Banyak nonton cowok-cowok biasanya. Campur tadi. Cewek cowok pada nonton. Sampai besok ini. Iya, 2 hari benar. Ini Kakak tinggal di sini apa di sana? Tinggal di sini. Oh, ini lagi main ke PIM. Ketemu teman. Oh, di PIM. Jauh juga. Iya, soalnya kerja di PIM. Datang dari Semarang di kantor kan di daerah sana, jadi nginepnya di sana. Oh, nginepnya di Pondok Indah Mall. Lobi sini, Kak. Iya, lobi aja. Lobi. Itu ada arah mau Monas. Jadi sekalian ya. Oke, Pak. Oke, Kak. Sama-sama. Kartunya udah saya pulangin ya, Kak. Iya, Pak. Oke, bosku. Kelarin dulu. Fill me up with your smile. Now the sunshine brings the light. Fill me up with a flame. I will